Mama belum balik lagi. Tentu sangkut dalam jam. Kita nak pergi mana? Bawa Opa pusing-pusing KL. Pusing-pusing ke mana? Opa nak tengok apa? Alah, Opa tak kisah ke mana pun. Janji kita pergi bersiur bersama. Kalau di tempat saya, pusing-pusing itu pening kepala. Alah, di tempat aku tu, pusing-pusing tu maknanya bersiur lah. Kita cuma nak bawa Opa pergi pusing-pusing KL. Opa tahulah. Tapi ngapa? Tapi bawa bekal macam nak pergi daki gunung je. Apa? Orang di bandar ni tak ada makan, minum? Kat sini ada macam-macam restoran. Melayu ke, Cina ke, Amerika pun semua ada. Lagipun, kat kedai itu kira macam pusing-pusing jugalah Opa. Oh, sepatutnya Koma ni dari muda lagi udah belajar nyimpan duit. Kenalah reti berjimat cermat. Ha, jangan fikir Mama Koma tu kerja di bank, Koma nak buang-buang duit itu suka je. Tapi Mama dah janji nak bawa kita orang makan kat restoran. Alah, tak payah makan di restoran-restoran. Kita makan aja apa yang ada. Ya, macam mana ni? Tak boleh tinggal kaki cap ke? Kau apa yang nak balik ni? Ah, kalau setengah jam lagi boleh tak? Kalau dia mak punya pun sama ni. Kalau macam tu, jawab sini. Saya dah tak boleh cover you dah. Okay, bye. Kabur orang ke bini kamu tu, katakan kita nunggu. Mak, kalau Mak nak tunggu rumah, dia balik malam, Mak tak boleh. Orang yang tak ada tu, kita kena tunggulah. Sudahlah, kita aja dah pergi, ya? Jom. Kalau si Nomah tak ada, biar aku duduk di rumah aje lah. Memang pantang aku betul orang mungkin janji. Aku tak nak pusing-pusing. Kepala aku dah pusing. Hei, I rasa I ni masih suami you tau. Kalau I ni patung ke tunggul ke, memang seronok you tengok sambil lalu macam tu je. Sorry, Yang. Tak sengaja tadi, I tengah rush sangat nak pergi jumpa dengan Mak. Sampai lupa pada suami ya? Yalah, pasal tergesa-gesa, Yang. Nak cepat jumpa Mak. Tak payah jumpa you dah sekarang. Hah?
Tak payah jumpa dia sekarang. Ada janjilah nak bawa dia pergi jalan-jalan. Besok je you minta maaf. Belum tentu dia nak jumpa you sekarang. Dia tengah hot betul tu tau. Opah marah sebab opah rasa kena bohong. Janjilah hutang. Sebab tu kena tepati. Oleh kerana lambat tepati janji. Okey, okey, okey. That's enough. Mama minta maaf, okey? Masa Mama terlambat. Ni siapa ni? Mama. Jadi sayang Mama tak? Sayang? Kalau sayang Mama, Mama tak mau Eddie ajak Aini tak hormat pada orang tu, okey? Aini pun. Ya, Ma. Aini cuma ikut-ikut je. Yang tak baik tu janganlah ikut, okey? Okey. Sekarang kita siap. Kita bawa Opah pergi jalan-jalan. Macam. Mama nak bayar hutang janji pada Opah. Dah malam nak tengok apa, Ma? Lagipun, Aini ada homework. Mama salah. Mama kena minta maaf pada Opah. Alright. Mak. Mak, Norma ni, Mak. Mak, saya minta maaf, Mak, pasal saya tak dapat nak tinggalkan kerja dekat ofis tadi, Mak. Mak, saya nak ajak Mak jalan-jalan sekarang, Mak. Tak payahlah kamu nak mujuk aku macam berbudak. Aku tak nak pergi. Aku dah tak tahan lagi tinggal di rumah ni. Aku nak balik Kuala. Sungguh, Mak. Bukan saya sengaja, Mak. Saya minta maaf, Mak. Mak. Oh, Mak. Mak, saya dah balik ni, Mak. Mak. Jom kita pergi jalan-jalan, Mak. Norma, aku ni tak ketilah dengan kamu ni. Macam manalah kamu nak menguruskan anak-anak, suami. Kalau dengan aku pun kamu tak boleh berjanji. Mak nak keluar dengan Norma sekarang? Siapa yang nak pergi? Mak tak salah macam tu. Kerja Norma dah macam tu, nak macam mana? Kerja, kerja, kerja. Itulah yang kau membanggakan. Mak, Norma tu kena tunjukkan tauladan yang baik dengan pekerja-pekerja dia. Kena menangani masalah dan juga kerja-kerja yang datang mendadak. Kalau udah ada pengaruh, pandailah ngaturkan kerja. Mak, saya bukan kerja sendirian, Mak. Biar aku telefon bos kamu. Biar aku kabar ke dia. Kamu ni tak boleh pegang janji. Udah tu. Ni yang buat muka Norma malu besok kat pejabat. Nama yang baik ni bukannya bergantung pada bank. Tapi macam mana kamu mengurus anak-anak, suami dan tahu hormat dan sayang pada mentua. Itu dia. Ma, tolonglah Ma. Janganlah tambahkan lagi beban dia. Ma, maafkan dia ya. Besok kita pergi jalan-jalan. Aku tak nak pusing-pusing. Apa yang aku mahu, kamu pimpin isteri kamu tu supaya dia tahu di mana tempatnya. Ya, Mak. Kalau perlu, kamu hantar dia mengaji sekolah. Sekolah yang mengajar macam mana menjadi isteri yang baik. Mak gurau ke apa ni, Mak? Kalau kamu tu tak cukup duit, gadaikan tanah aku di kampung tu.
Udahlah tu, Mak. Apa peredahnya ada sawah bendang? Aku lebih tu hormat kalau dapat menantu yang tahu diri dia tu siapa. Buat apa, Yang? Oh, Yang. Yang Mak tak boleh telefon bank. Sampai kena putuskan line phone? Tak ada. Ini senang je. Dia masukkan. Dia tarik balik. Senang je boleh pasang balik. Dia tak penting dah, Yang. Sama ada Mak nak telefon ke tak. Eh, jangan main-main. Kalau dia buat ni dia telefon tu kat bank, you juga nyanyi, Yang. Yang peningkan kepala saya ni, Yang. Bagaimana nak buat supaya Mak maafkan saya? Itu perlu, Yang. Dan bagaimana nak bagi Mak happy? Jom. Saya minta maaf lah pasal tak dapat bawa Mak pergi jalan-jalan semalam. Mak boleh telefonlah ke bank, Mak. Cakaplah apa saja, Mak. Janji Mak maafkan saya. Mak, saya pergi kerja dulu, Mak. Ada benda yang saya kena selesaikan, Mak. Saya minta diri dulu. Senyap. Di bawah senyap. Ah, Tini? 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 Ya, Pa. Ada apa, Pa? Kenapa telefon ni? Senyap aja. Oh, rosak dari semalam, Pa. Kenapa? Opa mau telefon ke Kuala Kangsar? Tidak. Eh, tolong kamu telefon ke Sinoma tempat kerja ni. Maaf, Pa. Saya enggak berani. Anak-anak aja dimarahi kalau menelpon orang tuanya kalau enggak ada yang penting. Eh, ini penting benar. Maaf, Papa. Saya bukan takut kehilangan kerja. Saya takut menyakiti hati Bu Norma. Kamu tu reti makan telpon ayo. Sampai hati kamu ini, kamu biarkan aku pergi sana. Oh, Papa. Biar saya yang bicara. Mau pesan apa, Opa? Ha, kamu kabarkan ke dia. Katakan aku dah tukar pendirian. Opa. Ha, apa kena? Enggak bilang apa-apa. Ini betul dia melawan aku, ya? Kok Opa bilang begitu? Sampan layu macam mana benar? Apa kata orang putih sampan ni? Bulu, Pa. Apa benda? Bud. Bud. Ni kalau burung ni? Bud. Pendek je punya ni. Bud. Oh, kalau sampan, bud. Burung ni,
Payah juga orang belanja orang putih ni. Eddie, Aini, pergi belajar dalam bilik. Bapak. Mak, terima kasih Mak pasal Mak dah berubah fikiran dan nak memaafkan saya, Mak. Dari semalam aku dah fikir. Tak payahlah aku nak telefon bos kamu tu. Mak, terima kasih Mak. Baru sekaranglah saya boleh bekerja dengan tenang, Mak. Baguslah. Aku cuma nak jumpa dengan bos kamu tu. Aku nak ceritakan yang sebenar. Eh. Apa sial kamu? Kena ke Mak jumpa dengan bos saya, Mak? Hai. Bos kamu tu orang ke bukan orang? Mak nak buruk-burukkan nama saya ke apa, Mak? Eh. Pernah ke aku buat apa itu? Mak, kalau Mak nak menilai kerja saya dekat rumah tak baik, Mak. Memang tak baik. Saya boleh terima dan saya akan berusaha untuk membaiki diri saya, Mak. Sudahlah tu. Ini macam kisah ke mahkamah pula. Tapi kalau Mak beritahu pada bos saya dan mengadu pada dia hal-hal saya dekat rumah, Mak. Saya tak faham, Mak. Apa yang kamu faham? Mak, sepatah Mak cakap dengan bos saya, Mak, saya akan berhenti terus dari bank, Mak. Malu saya. You ingat betul-betul ke Mak nak pergi jumpa bos you tu? Tanyalah Mak you. Dekat Mak you. Yang kalau Mak pergi jumpa dengan bos I dan dia ceritakan hal rumah tangga kita, kawan-kawan I akan ejek I yang habis dong gelakkan I. Malu I yang prestasi I akan terjejas. Kalau saya kena buang kerja macam mana, Yang? You diam je. Yang you ni, awal-awal lagi you dah bayangkan benda-benda seram tu. Kenapa? Kita belum tahu lagi apa niat Mak nak pergi jumpa bos you. Dan tak mungkin Mak nak jatuhkan maruah you. Yang, you tanyalah Mak apa yang dia nak cakap dengan bos I tu. I kenal Mak I tu. Makin kita lawan dia, makin kita larang dia, makin jadilah dia. Kita diamkan saja, ya? Ya? Opa, Opa nak tanya apa pada bos Bek Mama tu? Jangan. Opa nak minta duit banyak-banyak ya? Eh, ada ke muka Opah ni macam orang suka minta-minta? Habis tu, buat apa Opah nak jumpa dia? Opah nak tukar duit lama Opah dengan yang baru. Bila Opah balik kampung nanti, Opah bolehlah cakap dengan semua orang kampung tu. Opah tukar duit dekat bank yang Mama kerja tu. Barulah Opah boleh bangga dekat orang kampung. Selalunya kalau orang nak ikut sembang, kenalah bagi salam dulu, ya dok. Barulah boleh join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mama,
Kalau Mak lupa, nanti bagi Mak alamat bank kamu, ya? Take on the big dish.